Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada pesulang gue datang. Hai Kak Ismail, aku bilangin ya, kalau kalian belajar itu tandanya kalian gak cerdas. Ya enggak, Man. Hai, wow, amazing. Man, kok dari tadi aku liatin itu di kantong kamu ada apaan? Oh, udah siapin contekan? Siapa yang ngumpetin? Siapa? Kantong pun isinya gak ada apa-apa. Itu apa di kantong? Contekan ya? Enggak. Kal, bohong kalau Lukman. Berarti emang beneran Kal bikin contekan. Sini aku liat, ngapain, ha? Nuduh tanpa alasan, nuduh tanpa barang bukti, itu sama aja fitnah. Nggak boleh fitnah. Ya nggak, Man? Tahu. Udah, yuk, ayo kita pindah. Oke. Okay. Main sini. Ayo. Mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ngikutin ya? Udah kayak fans aja sih ngikutin. Hai, wow. Nah, kalau kayak gini kan tempatnya enak buat belajar, nyaman, gak ada yang ganggu. Iya, kan? Betul, tenang katamu. Sobri. Apa? Kamu masih yakin nih mau ngikutin Hais di tempat kayak gini? Ya kan? Sebenarnya enggak sih. Kayaknya masih takut. Mereka takut deh, Kak. Cowok takut. Ya elah, cowok tuh. Tahu. Enak aja. Halo. Siapa yang takut? Nih, kita ikutin. Aduh, Sob. Kok Hais itu makin menghilang ya? Terus semakin kita jalan, semakin kita jauh. Kok Lukman ngeri ya? Aduh, kamu tuh lebay deh. Tuh, aku lihat Hais kesana. Masa sih? Iya. Aduh. Man, kamu mana, Man? Kalau ditinggalin sendiri kayak gini aku juga takut kali. Man! Atit. Man, ada suaranya tapi gak ada orangnya. Hey, wow. Lukman tuh di bawah. Aduh, kamu ngapain di situ? Lukman tuh jatuh, Sobri. Yaudah deh, sekarang bagaimana kalau kamu tolongin Lukman? Lukman tuh takut sendirian di sini, oke? Okay? Iya deh. Tapi kan kamu kan berat. Udah biarin, coba aja dulu. Aduh, Lukman. Ya Allah, Sobri. Gimana ya caranya? Gimana, Sob? Lukman gak mau dibawa sendirian. Hey, wow. Man. Aku punya ide. Man. Gimana kalau aku cari bantuan? Ya kan? Yaudah, tunggu sini. Ya. Jangan kemana-mana. Ya. Saya berani membeli tanah pesantren Al-Mukarram 15 miliar rupiah. 15 miliar ya? Itu bukannya Om Rudi sama Al-Mukarram. Haji. Barat memegang mujizat surga. Betul, Al-Mukarram. Kakak, itu kan papa yang berselang. Itu kan, itu tahu. Iya kan? Tapi yang aku permasalahin, itu mereka ngapain? Iya, Kak. Betul tenang, katamu. Kata si Moku, mencuri kapan tenang. Sepakat. 15 miliar ya? Baik, kita sepakat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ternyata benar. Tanah pesantren kunanta mau dibeli sama papanya Kalang atau Om Rudi. Aduh, sepi itu gimana, Kak? Makasih, Al-Mukarram. Iya, sama-sama ya. Nanti mengenai dananya, sudah saya transfer. Oke, gue tunggu ya. Kalau kayak gini kita harus lakukan Kak Lang. Tolong. Kak, kamu bilang minta tolong.
Enggak, kamu kali. Dah, enggak. Duh, tolongin dong. Terus apa lo? Enggak tahu. Tolong! 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 Suaranya sih kayak... Loh, Man. Tapi sumbernya dari mana? Betul. Tolong! Ya, ya. Itu. Loh, Man. Iya, itu. Situ. Hah? Tolong dong. Loh, itu lo kok aku bisa ada di situ? Kau tahu. Kalau kayak gini aku punya ide jahil, Il. Apa? Kita kerjain si Lukman. Gimana? Udah ikutin aja. Oke. Kayak ada suara orang minta tolong. Dari mana ya? Iya. Lukman. Lukman yang minta tolong. Tolongin dong. Oke. Kita akan kasih kesempatan kamu untuk hidup. Tapi kamu janji, kamu tidak akan jailin semua orang yang ada di pesantren, terutama Haikal dan Ismail. Iya deh, iya janji Lukman, janji. Tolongin dulu dong. Bener? Iya. Baiklah. Jadi kalian yang pura-pura jadi mbah? Iya dong. Udah tolongin Lukman dong. Bener ya? Ya, silur itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jangan jatuh lagi. Ya. Suka banget sih main di kuburan jatuh. Tahu. Lagi. Eh. Apaan tuh? Itu bukannya. Wah. Boh. 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 Bukan. Bukan juga ya. Mana ya? Ke sana. Udah, ke sana. Turun aja. Udah, pasti bahasa. Udah, ke sana. Yang benar ke sana. Cong, kejar kita lagi. Bener. Aduh, Cong. Lukman kan. Aduh, aduh. Tunggu. Aku juga. Kayaknya kita udah aman deh. Pocongnya nggak ngejar kita lagi. Aman. Alhamdulillah ya Allah. Yaudah, kita sama. Yaudah, sekarang kita tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Lukman, jadi mana sakit, Man? Kakimu ya? Maaf, Lukman. Kenapa? Buang. Udah, kalau gitu kita harus nemuin Kalang sekarang. Yes, yuk. Tunggu. Din, Ambu ikut ke rumah Wang. Ambu numpang makan ya. Numpang makan mulu. Kan di pesantren Uni City tidak masak. Din! Din! Kayaknya ada minta tolong, Din. Minta tolong? Iya, lontong itu. Lontong apa? Din! Din! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Muklis, Bang Pudin. Sob, kenapa, Sob? Kok ngos-ngosan gitu? Hah? Ini loh, Pak Muklis, Bang Pudin. Itu, Lukman kejeblos di lubang kuburan. Ah, kok bisa? Wow. Ngapain sih main kuburan? Aduh, Pak Muklis, Bang Pudin, bisa tolongin Lukman enggak? Lukman itu kesian. Iya, tolongin ya. Di kuburan ya? Iya. Udah malam lagi. Bang Muklis, mau tolongin? Aku udah berani kuburan. Ya udah, kita tolongin aja deh, yuk. Iya, tolongin aja lah. Yaudah, yuk. Kesana. Aduh, Wadin, ayo Din, tolongin. Kasihan. Ayo, Mandek. Kuburan lagi dah. Mana sih? Mandek. Pak Muklis, Bang Pudin. Tuh. Ayo, tuh. Tuh di situ tuh. Sok pelan-pelan dong, jalan sok. Udah kayak di mall jalannya. Bang Pudin, Pak Muklis, kok malah takut gitu sih? Kan kita mau nolongin Lukman. Kita itu bukannya takut. Terus tapi apa dong? Segen. Aduh, penakut banget deh. Udah gede juga. Ayo sini. Sok. Jangan tek. Sobri, jangan tek. Lukman. Pelan-pelan manggilnya, pelan-pelan manggilnya. Iya, Lukman. Lukman. Di mana kamu? Lukman. Ada Iwau. Magic. Lukman. Aduh. Lah. Kok Lukman enggak ada? Iya, udah ada. Perasaan tadi di sini. Beneran deh tadi Lukmannya di sini. Din, Bani, Din. Bang Muklis. Hah? Jangan-jangan Lukman udah dimakan sama tuyul. Eh,
tuyul emang sekecil itu bisa makan Lukman? Bisa, kalau dilaper. Aduh, bangun ini bercerita mulu deh. Terus Lukman kemana? Sobi, nah dong. Sobi, gitu pulang aja yuk. Lah, mampus. Kesian dong Lukman. Masa ditinggalin gitu? Atau enggak, kita lapor Ustadz Musa aja yuk. Iya sih ya. Bagus tuh ide, Pamukris. Yaudah yuk. Yuk, ayo. Loncat-loncat. Kodok! Kodok loncat! Kodok loncat! Kakak, jadi. Pocongnya ngomong. Ini kita ada syuting film horor. Ini setan-setan. Wow. Syuting. Betul. Syuting. Itu apa sudah? Mohon maaf lu sebentar setan syuting. Takut-takut tapi jangan efek kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi syuting pocong yuk. Betul. jangan cubit-cubit pipi mahal ini. Asli. Hai. Ada kamera, Din. Dadah, Din. Dadah. Bukan ke sini, ke sana. Ke sana. Begitu. Ada saudaranya, kali kita ajak syuting, Din. Ganggu aja. Ini, Pak. Mereka mengganggu-mengganggu ini. Maaf. Ampun. Pergi. Ya, ampun. Nasi kotak nggak ada, Pak. Nggak ada, udah habis. Ini kita syuting pergi pagi, pulang pagi. Pergi sana. Iya. Kalau syuting di kuburan, kayak enggak ada lokasi lain aja sih. Lah bare film. Mau aja lagi pergi sana, pergi sana. Hei, apa om? Hai. Jadi gini, Kalar. Ada yang mau kita omongin penting, Kalar harus denger. Apaan? Pesantren kunanta dijual. Ya itu gua juga udah tahu kali. Yes, tapi enak ngomongnya kok gak ada Lukman temennya. Gak boleh. Tapi sih, yang mau beli itu Om Rudi, papanya Kalar. Kok Haikal tahu ya? Lo tahu informasi dari mana sih? Orang tadi aku lihat sendiri kok. Almukarum haji padahal mau megang kunci surga. Lagi ngomongin tuh sama Om Rudi. Papa, gua gak nyangka Papa tega manfaatin kunanta. Udah tau lagi kena musibah. Gua harus cegah ini. Papa gak boleh beli tanah itu. Aku pengen nanya ini apa ya? Bentar, aku pengen nanya. Duduk. Aku pengen nanya ini apa? Ya udah gini deh. Lo, jangan bilang siapa-siapa. Lo keep lo di lo aja nih. Dan besok gua bakal ke Jakarta. Oke. Kalau gitu Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz, saya mendapat laporan mengenai santriwati kita yang menginap di rumah warga tersebut. Alhamdulillah. Saya sangat senang karena menurut warga tersebut para santriwan dan santriwati kita itu berperilaku sangat baik dan santun sesuai dengan nama saya Musa yang baik dan santun. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ustaz. Aduh. Lukman, Ustaz. Si Lukman hilang di kuburan. Hah? Iya, Ustaz. Kejeblos iya. Kok bisa sih hilang di kuburan kayak gitu? Bisa loh, Ustaz. Wow, magic. Ah,
Pak Muklis. Pokoknya Ustadz ceritanya panjang banget. Sekarang yang penting Ustadz bantuin cari Lukman ya Ustadz. Kesian Lukmannya. Oh iya 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 Sobri, kamu tenang ya. Kita akan cari Lukman. Sekarang Pak boleh saya pinjam speakernya untuk bikin pengumuman? Boleh, silakan, silakan. Ya, makasih ya, Ustadz, Pak. Ustadz cepet Ustadz. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan untuk seluruh warga kampung Ciribut. Saya Ustadz Musa yang baik dan santun dari Pondok Pesantren Kunanta menginformasikan bahwa santriwan kami yang bernama Lukman dinyatakan hilang di kuburan. Hah? Hah? Lukman? Lukman hilang? Astagfirullahaladzim. Lukman hilang. Apa ini, Rek? Wis Lukman hilang. Lukman is hilang, Lukman. Kembali. Yaudah, ayo kita cari Lukman. Assalamualaikum. Lukman, stop. Kesini Lukman. Balik, balik, balik. Tangan. Tangan. Sorry, sorry, sorry. Apaan? Sing dimaksud sama Ustadz Musa, sing hilang itu kamu. Bukan Lukman sing lain. Tahu. Kamu malah bantu nyariin Lukman. Kita harus cepet-cepet ke musola biar kamu gak dikira kalau kamu itu hilang. Nah, ayo cepetan, cepetan Musa, cepetan. Yeh, nih, tadi kek. Cepetan, cepetan, cepetan. Ustadz gimana dong? Nanti kalau Lukman gak ada, nanti sahabatnya Sobri gak ada lagi dong. Kan Lukman itu satu-satunya teman yang paling dekat sama Sobri. Shhh, ulalah Sobri, kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu, gak boleh suzon ya. Apapun yang terjadi, kamu ingat sama Allah. Berdoa sama Allah, minta sama Allah supaya Lukman cepat ketemu. Dan ingat harus berhusnuzon atau berbaik sangka ya. Iya Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, kami tidak berhasil menemukan si Lukman. Astagfirullahaladzim. Laula wala quwata illa billahilalazim. Ya Allah ya Rabbi. Baru aja kami ditimpa musibah ya Allah. Sekarang udah ada cobaan lagi ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul sekali Ustazah. Kita harus lebih sabar dan ikhlas.